Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2021 ini. Semoga dengan momentum kebangkitan ini, rakyat kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bisa tetap tangguh, tetap kuat, inovatif, dan menjadi momentum kebangkitan ekonomi juga. Bahwasanya masyarakat setelah menjalani pandemi COVID ini, situasi pandemi COVID ini semoga akan semakin kreatif, semakin inovatif, dan juga tidak mudah menyerah. Dan kita harus benar-benar bangkit. Kita harus utamakan kesehatan kita supaya ekonomi kita juga bangkit. Rakyat sehat, ekonomi bangkit. Dan juga nanti tanggal 1 Juni kita akan peringati hari lahirnya Pancasila. Kita tentu saja meyakini dan menjadi prinsip dasar negara kita, hajat hidup kita, setiap kita berkehidupan, kita bekerja, kita berkarya, memegang Pancasila sebagai benar-benar falsafah yang satu-satunya di negara kita. Maka marilah kita kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah dirumuskan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya oleh para founding father kita. Semoga dengan dua momentum yang berdekatan ini, kita benar-benar bisa menjadikan masyarakat yang kuat, masyarakat yang tangguh, masyarakat yang peduli sesama, dan kita akhirnya bisa bangkit bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.